A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala hari ini kita dapat berjumpa lagi. Hai kepada semua yang berada di sana, thank you very much kerana attending, kerana menghadiri sesi yang saya lakukan ini. Saya namakan sebagai sharing session. Jadi sharing session saya ini adalah tentang training needs analysis, tips merancang untuk tahun 2022. Jadi sebelum kita teruskan, bagi sesiapa yang masih lagi baru, yang belum mengenali diri saya ataupun masih lagi baru, saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sama-sama share, like, dan juga kalau yang belum subscribe YouTube saya, silakan saya jemput untuk subscribe supaya setiap daripada apa yang saya sampaikan dan juga video-video yang saya keluarkan dalam YouTube akan dapat mesej tersebut kepada tuan-tuan nanti. Jadi minta bantuan untuk klik like, subscribe dan juga share. So kalau bila share ni, makin ramai yang share, YouTube algorithm dan juga LinkedIn, sebab kita bersiaran daripada beberapa tempat. Satu LinkedIn, LinkedIn personal saya, lepas tu ada YouTube dan ada juga daripada dua Facebook page saya juga akan bersiaran. Jadi boleh klik like, share dan juga subscribe. Ini juga adalah untuk memastikan bahawa lebih ramai yang dapat pendedahan dan juga dapat exposure tentang apa yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada semua. So siapa yang ada dekat sini, boleh tulis sikit kepada dalam ruang chat anda, sama ada anda berada di dalam YouTube ataupun Facebook. Saya cuma nak tengok daripada negeri mana kan, sebab sekarang COVID-19, so kita tak boleh nak pergi kepada negeri-negeri yang lain. Ada negeri-negeri yang masih lagi fasa 1, ada yang berubah kepada fasa 2 dan fasa 3. So daripada mana tuan-tuan sekarang, boleh tuliskan negeri mana. Saya berada daripada Kuantan, saya bersiaran daripada Kuantan, dan insyaAllah ada rezeki nanti kita akan pergi ke tempat lain. Boleh tulis di ruang chat anda ataupun ruang komen yang berada sama ada di dalam YouTube ataupun di dalam Facebook ataupun dalam LinkedIn masing-masing. Silakan. Ya, ada negeri Pahang. Oh, Wan Aida dari negeri Pahang rupanya. Kita ada Wan Aida dari negeri Pahang. Tu dia. Thank you for supporting this channel ni. Terima kasih. Hai, REG2. Ya, yeah, betul, thank you very much. Yeah, kita juga ada daripada Min, thank you Min attending. Terima kasih kerana attend session ni daripada Post Center of Development, Postcode Bangi, daripada Selangor. Ada juga daripada Kedah, Cik Syaiful Aizuddin, thank you very much. Boleh share, klik like, like, share dan juga subscribe. Saya jarang minta orang like, share sebenarnya. Saya jarang minta orang untuk like, share, subscribe. Jadi ayat spontan untuk minta like, share tu kurang sikit lah kan. Tapi kenapa saya minta like, share? Sebab bila tuan-tuan like, share, subscribe, algoritma YouTube tu akan menyampaikan kepada orang lain. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan dekat sini, tujuan kita untuk buat saya buat sesi ni, kadang-kadang saya ada guest, kadang-kadang tak ada guest. So saya tak dapat nak tunggu sama ada ada guest ataupun tak ada guest. Tapi apa yang saya buat di sini adalah satu perjuangan sebenarnya, tuan-tuan. Perjuangan untuk learning and development ideas, untuk menyebarkan idea-idea L&D yang ada. Training needs analysis. Untuk kali ni training needs analysis, sebenarnya ini adalah, saya rasa, live streaming saya tentang L&D dah 5 kali lebih kot. So biasanya masa mula-mula tu bermula dengan seorang kan. Biasalah awal-awal. Tapi saya tak kisah pun kalau ada seorang ke, ada dua orang ke. Yang penting
bila kita buat tu, niat saya adalah untuk memastikan perkongsian saya ataupun exposure saya dapat disampaikan kepada semua orang. Dah sampai ke satu tahap yang mana ilmu yang ada ni patut dikongsi bersama, ilmu yang dapat ini untuk dimanfaatkan bersama. Terima kasih Zati, terima kasih kerana hadir. Oh, gambar baby. Okay, ada lagi siapa-siapa yang sampai di sini? Saya pun tak pasti sebab saya tak tengok in specific YouTube saya ada berapa orang, sebab bagi saya berapa-berapa saja orang yang ada pun saya akan tetap teruskan. Nah, kita pun dah sampai ke dalam minit yang ke-7 dan semua ini dapat diteruskan selepas daripada ini. Bila tengok dekat dalam suasana zaman sekarang ni dah makin ramai, seorang demi seorang kita seorang demi seorang pergi kan, kita terasa tu, maknanya thank you Azam, kita terasa yang bila masa kita bila tiba masa kita tu, kita akan pergi begitu sahaja. Kita tak tahu bila kita akan pergi, tapi kita akan pergilah sebab mati itu pasti. Jadi ada tiga perkara yang kita bawa nanti. Ada tiga perkara yang kita bawa. Dr. Rosnah, thank you for attending as well. Ada tiga perkara yang kita bawa semasa kita mati. Satu, kita punya doa anak yang soleh. Kan kalau tak ada anak, tak ada masalah pun. Anak yang lain pun akan doakan kita. Yang kedua, kita adalah ilmu, ilmu yang dapat dimanfaatkan. Al-ilmu yunfa'u bih, ilmu yang kita manfaatkan. Dan yang ketiga sekali adalah amal jariah kita, sedekah kita. Itulah tiga perkara yang bawa kita mati. Jadi thank you Prof. Asiah, Dr. Asiah, for joining. Hi. Jadi bila tengok dalam apa yang saya sampaikan ni, saya dah buat satu keputusan bahawa saya akan menyebarkan dan menyampaikan sebanyak yang mungkin tentang learning and development, sebab saya career saya dalam learning and development sejak daripada dah lebih kurang 20 tahun lebih. Bermula dengan lulus dalam human capital, bermula dengan performance management, masuk training. Bila masuk training tu dah banyaklah exposure saya dalam training. Pernah ke Brunei, pernah ke Indonesia, Malaysia tu biasalah pasti. Jadi daripada situ saya berazam supaya saya dapat kongsikan ilmu. Jadi saya pun ajak kawan-kawan untuk sama-sama buat live streaming untuk share. Tujuan dia adalah supaya kita dapat menyebarkan ilmu kita, exposure kita. Biar kat dalam diri kita sendiri pun bukannya boleh bawa ke mana pun, kita share, kita sampaikan kepada orang lain. Dan saya juga telah berazam untuk mengajar tentang YouTube. Okay, kalau kita tengok YouTube ni satu medium yang sangat berkembang pesat. Kalau siapa yang pernah attend program YouTube saya telah mengatakan bahawa YouTube ni adalah second largest search engine selepas Google. Dan malah YouTube pun kepunyaan Google juga, second largest. So kalau tuan-tuan nak buka channel YouTube, tuan-tuan perlu ada satu email account. Dan digalakkan kalau ada email Gmail lah, Gmail lebih mudah. Itu akan lebih cepat untuk tuan-tuan register. Kita tengok tengok daripada segi YouTube ni, bukan hanya sekadar orang biasa. Malah disebabkan oleh COVID-19 sekarang, YouTube telah berkembang pesat sampaikan saya tengok Mufti Mank pun buka YouTube. Ustaz-ustaz dan juga guru-guru semua buka YouTube. Kerana apa? Kerana untuk menyebarkan, untuk memberi pendedahan kepada semua orang supaya semua orang dapat pendedahan yang baik. Terima kasih Junaida daripada Kedah pun sampai. Jauh ya. Kita bila tak ada jurang ni, jauh ni, ramai orang yang datang daripada pelbagai sudut dan pelbagai tempat. Jadi saya akan mengajar tentang YouTube. Saya akan mengajar tentang presentation juga, teknik-teknik presentation, bagaimana cara untuk present di depan kamera, bagaimana di sebalik ataupun persediaan PowerPoint kalau menggunakan PowerPoint. Sebab saya tak nak kita ni death by PowerPoint kan, semata-mata kerana PowerPoint kita design canggih-canggih tak perlu pun. Jadi saya juga akan menyampaikan tentang Canva, bagaimana cara untuk design menggunakan Canva. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk Canva, boleh nanti saya open kepada session ataupun tengok di YouTube saya.
Sebab tu subscribe YouTube saya, insyaAllah YouTube saya akan ada elemen-elemen tersebut supaya tuan-tuan dapat manfaatkan bersama. Kalau kita tengok dari dalam konteks training, learning and development, so siapa yang berada dalam bidang learning and development ataupun training and development, training and development TND, learning and development LND, samalah tu. Ada juga yang mengatakan dalam bahasa Melayu dia apa, bijak nak translate, bahasa Melayunya adalah pembangunan dan latihan, itu. Jadi learning and development ni satu unit dan juga peranan yang sangat penting, yang lain pun penting, tapi bagi sebab saya bawa LND, kita rasa penting kerana itu adalah punca ilmu yang berada dalam sesebuah organisasi. Berkembangnya satu-satu organisasi itu adalah berdasarkan kepada ilmu learning organisation. Nanti saya akan share selepas daripada ini. Jadi siapa yang tuan-tuan yang berada dekat dalam live streaming ni, yang memang di dalam LND, akan melihat bahawa topik ini sangat kena dengan tuan-tuan. Tambah-tambah siapa yang buat TNA, Training Needs Analysis. Siapa yang buat Training Needs Analysis? Ini tajuk So ada dua muka saya pula kat situ. Kejap saya tutup muka saya yang satu ni. Training Needs Analysis. Jadi tajuk kita pada hari ini, Training Needs Analysis, tips merancang untuk tahun 2022. Jadi melihat kepada tajuk tersebut, apa yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah tentang dua benda, yang dua perkara yang saya tunjukkan, elemen asas dalam TNA dan juga TNA dan impact kepada bisnes. So siapa yang betul-betul berada dalam TNA akan appreciate session ni. Dan session ni akan berada di YouTube saya sampai bila-bila. Jadi pada bila-bila masa juga tuan-tuan boleh buka, boleh revise, kerana kemungkinan besar selepas daripada sesi ni tuan-tuan nak tengok balik sebab apa yang saya akan share mungkin dalam berbentuk checklist, mungkin berbentuk soalan. Jadi soalan-soalan dan juga tips-tips yang ada itulah yang tuan-tuan dan juga perempuan akan gunakan untuk establish DNA. Bila kita tengok dalam YouTube, kalau tuan-tuan type dalam YouTube tentang Training Needs Analysis, sekejap, kalau saya bawa ni, okey, nampak saya bawa video kat sini lah. Katakanlah kita type tentang Training Needs Analysis. Tengok bayangkan Training Needs Analysis. So bila kita search dalam YouTube macam ni, sebagai salah satu daripada tips untuk kita tengok topik, bila kita buat macam ni, topik yang atas sekali tu adalah topik yang paling favorite lah. So sebab ini saya type, dia keluar ni. Tapi topik yang seterusnya adalah Training Needs Analysis step by step. So ini adalah topik yang orang berminat. Jadi kalau saya nak buat video, saya boleh buat video pasal tu. Tapi saya nak tunjuk ni satu tentang Training Needs Analysis. Bila saya type Training Needs Analysis, okay, apa yang keluar? Yang keluar kat sini, saya turunkan ke bawah sikit. Dia makan bandwidth. Kalau tengok saya punya live streaming ni, ni satu dunia. YouTube ni satu dunia search. Saya punya live streaming ni tempat ketiga. Tempat ketiga tau. Tempat ketiga iaitu ni. Ini yang pertama. Ini pertama. Lepas tu ni yang kedua, ini ketiga. Dan kalau tengok daripada topik Training Needs Analysis, tengok yang ni top yang pertama ni 4 years ago. Orang bercerita pasal TNA ni 4 years ago. Yang mendapat 31,000 views lah. Banyaklah views kan, sebab dekat sini ada, tak adalah banyak sangat subscriber, lebih kurang saya je pun. Tapi selama 4 tahun ada 31. InsyaAllah doakan kalau ilmu ni dapat dimanfaatkan, share ramai-ramai supaya ramailah yang akan dapat manfaat. Kalau tengok yang ni 5 months ago, cerita pasal Training Needs Analysis 1.7K. yang ini daripada New Horizon, dia ada 1K plus subscriber. Dan dalam tempat yang ketiga adalah saya, ataupun live streaming ni lah tempat ketiga sekarang. 13 watching, 13. Alhamdulillah, syukur. La in syakartum la azidan lakum, bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi. Jadi tempat ketiga tau. Tempat ketiga maknanya
topik training analysis tak ramai, tak banyak orang buat. Kalau tengok yang ini pula adalah 8 months ago barulah keluar topik ni. Ini pun sebab saya explore hari tu conducting employee training analysis. Jadi kenapa saya cakap begini? Kerana demand ataupun bila kita di dalam L&D, kita nak belajar tentang TNA, susah untuk kita cari sumber-sumber yang relevant. Kalau nak tengok kat sini, kebanyakannya mungkin theoretical, tapi apa yang saya akan sampaikan pada hari ini, saya akan gabungkan di antara teori dan juga practical. Walaupun saya daripada DRB Community University Corporate Training Institute, insyaAllah saya akan bawa dalam perspektif practical. Jadi tengok kat YouTube pun tak banyak sebenarnya. Jadi tuan-tuan hadir kepada session hari ini, insyaAllah dapat dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin tentang YouTube. Tentang YouTube pula dah, tentang training analysis. Ya. Dan seperti biasalah ya, sesi saya ni spontan tau. Tak ada teks, yang ada cuma slide. Slide ni pun apa yang saya buat adalah sebagai panduan untuk saya teruskan. Okay, thank you very much. Saya nampak ada Fauzi. Ya, Fauzi. Fauzi Janal daripada Batu Berendam, Melaka, dan juga Kiki. Thank you very much for attending. Baik. Dalam training needs analysis, ini sebesar sedikit tentang saya. Saya sekarang ini memang bertugas di Corporate Training Institute di RBIKOM University of Automotive Malaysia. Ada yang tanya, kenapa buat malam? Sebab siang tak sempat, abang. Tak sempat. Tuan-tuan, saya memang tak sempat siang, dan memang siang tu sebab saya bekerja kan. Saya bekerja sebagai senior head dekat situ, memang tak sempat untuk saya buat malam. Jadi saya korbankan waktu malam saya. Saya pun bincang dengan keluarga dan dapatlah juga sikit masa kan, kita bincang dekat sini. Sebab tu saya buat malam. Walaupun ada yang kata tak dapat nak attend kerana ada majlis ataupun program-program yang lain, tak apa, tak ada masalah pun. Nanti boleh tengok balik rakaman YouTube saya ni ataupun yang berada di dalam channel saya ni untuk dimanfaatkan bersama. Jadi exposure dalam DRBHKOM lebih kurang 7 tahun, dan sebelum tu pernah berada dalam consulting program. So dekat situ ada saya punya ni, saya punya LinkedIn. LinkedIn tu adalah boleh scan dan kita boleh be connected. Kalau siapa yang belum connected dengan saya di LinkedIn, boleh scan tu dan boleh terus automatic connected. Okay, tuan-tuan. Okay, 9.20. Baik, saya takkan membazir masa lagi. Saya pun tak bazir masa, saya share tadi. Apa yang kita akan cover pada hari ini? So, saya minta tuan-tuan untuk kerusi saya ni kan, suka pun dah terbalik. Dah lah tengah live, buat malu je. Okay. Apa yang kita akan cover hari ni? Ada 3 learning outcomes. Yang pertama sekali, kita nak tengok which is your L&D business model. Kita dalam L&D ni banyak model yang kita gunakan, yang kita laksanakan. Apa dia, yang mana satu? Kerana model tu akan menentukan cara untuk kita bawa L&D kita. Setiap daripada model yang saya akan tunjukkan tu, tidak ada, saya bukan kata ada yang betul ataupun salah, tapi itu adalah progression daripada satu point kepada satu point yang lain. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Yang kedua, apa dia propose TNA elements yang saya akan kongsikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di sini dan tuan-tuan dan puan-puan melihat untuk template, minta maaf, saya tak ada template. Dekat session saya hari ini, saya bukan untuk berkongsi template. Sebab kita ni dalam L&D, kebiasaannya kadang-kadang tanya template kan. Template, boleh tak bagi template supaya kita boleh copy paste. Begini tuan-tuan, saya lebih cenderung kepada tuan-tuan untuk melihat apakah dia hikmah di sebalik template yang digunakan. Dalam sepanjang karier dalam L&D, saya rasa ramai, macam ni kita ada guru-guru saya pun ada dekat sini ni. Dr. Rosnah tu antara guru saya lah dalam L&D. Kita tahu template tu penting. Memang kita akan menggunakan template. Dapat je template tu macam, wah,
power kan. Tapi hikmah ataupun roh, cerita pasal roh di sebalik template tu yang lebih penting. Hari ini kita akan cerita apakah dia di sebalik template dan apa yang apa elemen-elemen tu bergantung kepada tuan-tuan untuk menghasilkan template yang tuan-tuan suka macam mana. Jadi ia lebih fleksibel, lebih original. Jadi kalau nak tengok template boleh je Google dekat mana-mana boleh dapat template. Dan yang ketiga, apa yang kita akan tengok selepas kita tahu elemen-elemen yang dalam TNA itu, apa yang saya akan kongsikan adalah apakah dia cara untuk kita enhance lagi TNA, yang mana sebenarnya elemen tu saya enhancekan sedikit lah, tak banyak pun. Tapi mestilah ada call to action kan, apakah tindakan kita, apakah action kita selepas daripada itu. Jadi sebab tu kita boleh enhance kita punya TNA selepas daripada kita faham apa dia elemen-elemen TNA tersebut. Okay. Baik, tuan-tuan, Peter Senge ke? Saya panggil Peter Senge. Minta maaf lah kalau ada yang guru-guru saya dekat luar ni kata saya salah, boleh perbetulkan saya, tak ada masalah pun. Sebab saya pun masih lagi belajar. Saya nak bawa quote ni, iaitu a learning organization is an organization that is continually expanding its capacity to create its future. Saya nak bawa kat sini adalah model tentang learning organization. Sebab Peter Senge ni di dalam buku Fifth Discipline dia adalah menceritakan tentang learning organization. Dalam L&D, dalam training, ia adalah berkenaan dengan continuous learning. Bukan touch and go, bukan satu touch point kemudian dah, bukan. Dia adalah continuous learning. Sebab tu model yang ditunjukkan di sini, message yang disampaikan di sini adalah untuk menunjukkan bahawa kita mesti menjadi satu learning organization di mana-mana sahaja. Sama ada tuan-tuan berada dalam DRB group ke ataupun luar DRB group ke, tak kisah mana-mana pun, saya tengok ada yang daripada solar, daripada macam-macam organization external. Semua ni adalah melihat kepada macam mana untuk menjadikan organization kita learning organization. Sebab bila kita berjaya untuk menjadikan organization kita learning organization, itu akan mempermudahkan kerja tuan-tuan sebagai L&D. Tak perlu nak push kan. Bayangkan kita nak conduct kita dah ada training program, orang tak nak attend. Sebab macam-macam sebab lah. Antara reasonnya adalah might be because of operational requirement, ada yang tak cukup masa, tak ada masa. Dalam walaupun work from home tak cukup masa tau. Ada yang kerja sampai malam macam sekarang kan. Saya share sampai ke malam. So semua tu adalah elemen-elemen of learning. Jadi kalau kita tak dapat menjadikan organisation kita learning organisation ataupun continuous learning organisation, tuan-tuan akan menghadapi satu saat kesukaran untuk minta orang attend training. Jadi rather than pushing, it's better you create pull element dekat dalam training. Kita tarik dia. Macam mana cara dia, nanti kita akan tengok satu persatu. Sebagai L&D, saya tak nak menjelaskan ini dengan detail tentang AD, tapi dalam L&D, AD ini adalah satu model yang paling asas. AD ni iaitu dia berkait dengan instructional design. So kita nak designkan program-program yang berada dekat dalam L&D. Dia namakan sebagai training lah. Ada ramai yang kata training. So kita nak design training. Macam mana nak design? Ini adalah model asas. Jadi setiap L&D, dan kebetulan program live stream ini memang tujuannya untuk basic L&D pun, L&D practitioner kan. So AD ni adalah satu model yang paling asas. Kalau tuan-tuan masih lagi belum tahu ataupun tak faham apa itu AD, saya cadangkan tuan-tuan untuk melihat kembali dan buat research balik tentang AD. Okay, secara kesimpulan dia, kalau kita sebut pasal AD, dekat sini adalah analyze, A. Dia ada akronim AD, analyze, design, develop, implement dan juga evaluate. Saya tak nak jelaskan setiap satu tu. Cuma apa yang saya nak tuju kat sini, ini pun saya dapat daripada internet. Di antara pros tu ataupun benda yang bagusnya tentang AD ni, ia adalah satu model yang diketahui ramai. Jadi maksud saya,
di mana-mana saja kalau kita pergi ataupun berjumpa dengan orang untuk mengetahui tentang LND, majoriti tahu. So kalau tuan-tuan tak tahu apa LND, lebih baik tuan-tuan belajar baliklah tentang LND ni. Sebab saya tak sempat untuk ajar tentang LND, sebab itu adalah satu proses cycle. So dia satu model adaptive, iaitu can be applied to multiple purposes and also outcomes. Boleh digunakan di mana-mana dan easy to evaluate. Kita senang untuk ingat ADDIE to LND. Tapi ada cons dia. Cons dia adalah kalau tengok daripada model ni. Okay, tengok daripada model LND ni, kebanyakan daripada model dia adalah linear. Linear tu bermaksud dia berturut. Kalau kita tengok model waterfall dengan agile, ini adalah waterfall punya model. Dia linear, dia berkadar terus. Jadi dia kena start dengan analyze, lepas analyze design, lepas tu develop, implement dengan evaluate. Kalau LND yang baru, dia akan nampak ni secara direct macam tu lah. Jadi dia akan time consuming dan juga agak costly proses dia. Tapi tuan-tuan, sebenarnya ni LND ni dia telah bergerak kepada fasa-fasa yang tertentu. Dan antara fasa-fasanya adalah, ini antara fasanya, iaitu daripada tahun 1975 semasa LND itu diwujudkan, semasa LND itu di start pada tahun 80 ke 90 dia dah mula menjadi mendapat mutasi, mutation . Iaitu kalau tengok masih lagi ada analyze, ada design, ada develop dan ada implement, tapi evaluate tu dia akan berada di sekitar. Di sekitar tu bermaksud dia sentiasa evaluate sama ada implementation analysis tu betul ataupun tak, dia evaluate. Kalau tak betul, dia akan buat balik. Design, dia pun akan evaluate design. Develop process, develop masa development phase, dia akan evaluate juga sama ada betul atau tak. Kalau tak, dibuat balik. Implementation pun sama. So ini adalah mutation ataupun improvement daripada model LND yang ada. Jadi ini antara application. Saya nak tunjuk application sahaja, simple application. Saya cuma highlight tentang analyze, sebab kita cerita pasal training ni analysis. Saya nak cerita pasal analyze lah. Ni analyze. Tuan-tuan boleh dapat benda ni kat internet. Contoh analisis yang ada dekat sini yang mengatakan bahawa problem identification, training needs analysis, identify top level learning, identify target audience, identify stakeholder needs, map required resources. So ini adalah fasa di mana kita memulakan proses untuk kita design program untuk employee yang berada dalam organisation kita. Sebab tu TNA ni adalah starting point. Training needs analysis ni biasanya dijalankan adalah starting point. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya ada semasa tuan-tuan register untuk live streaming ni, saya berikan satu soalan kan. Sudahkah anda membuat TNA for financial year 2022? Daripada ramai-ramai yang buat tu, cuma satu je yang jawab sudah. Yang lain semua belum. Ya, jadi bila masa kita nak buat TNA sebenarnya? Kan? Ini semua persoalan-persoalan ni adalah persoalan yang kadang-kadang menjadi chicken or egg ni. Chicken keluar dulu ke ataupun telur keluar dulu, yang mana satu keluar dulu? Terlalu lambat, data efektif. Terlalu cepat, data tak cukup. Kebanyakan daripada organisation pun performance appraisal pun kalau yang bernasib baik tu dapatlah complete awal kan. Kalau yang ramai sangat yang lambat, mungkin complete lambat. Jadi bila kita complete lambat, data tu pun lambat. Jadi bila masa kita nak buat? So saya tak ada jawapan yang spesifik dekat situ untuk tuan-tuan. Tapi jawapan saya adalah bergantung kepada organisation tuan-tuan yang berada sekarang. Kalau tuan-tuan berada dalam organisation yang dalam proses yang cepat, fast facing, fast forward, cepat bergerak, ada cepat. So kemungkinan besar sudah, macam satu organisation dalam banyak-banyak yang saya sebut tadi, ada yang dah start buat. Jadi mungkin bila kita start awal, kita dapat ada masalah untuk kita evaluate dan juga analyze macam mana cara dia. Dan insyaAllah session pada malam ni dapat memberi pendedahan sedikit kepada orang yang telah memulakan, dan juga bagi siapa yang belum mula, ini adalah mungkin antara caranya.
siapa pernah buat research apa dia alternatif kepada Eddie? Saya dah tunjuk pada dia kan. Adakah Eddie ni adalah sesempurna yang mungkin? Tak kan. Jadi Eddie ni adalah salah satu daripada model yang ada untuk kita design program. Ada juga yang menggunakan SAM, SAM ni. SAM tu macam inilah dia punya fasa dia. Saya tak nak jelaskan fasa ni pun. Tapi ini antara model-model yang ada. So saya tak katalah Eddie tu adalah hanya satunya dalam dunia ni, tak. So ada SAM, ada beberapa lagi. Macam-macam lagi yang model-model yang ada. Cuma apa yang saya nak sampaikan di sini, jika tuan-tuan belum ada satu model sekalipun tuan-tuan faham, saya recommend gunalah Eddie. Sebab Eddie tu adalah yang paling mudah untuk tuan-tuan faham. Sebab dia bermula dengan analyze. Baik. Daripada satu buku yang saya refer, dan ini juga salah seorang daripada guru saya yang saya recommend, Cik Iskandar daripada FGV. Dia pernah share tentang ni, buku ni, tentang Driving Performance Through Learning. Buku ni buku lama, bukan buku baru. Tapi contents dia cukup power, cukup powerful. Saya sangat-sangat kagum dengan orang yang buat contents ni. Referensi yang cukup complete dan juga comprehensive. Buku ni menceritakan tentang model, dia punya fundamental model adalah ini. Iaitu di tengah-tengah dia adalah tentang organization context. Okay. Jadi bila kita sebut pasal organization context ni, whatever we do dekat dalam L&D, fokus dia memang kepada organization. Jadi kalau kita buat training yang lari daripada organizational objectives, strategic, tactical, kita punya L&D tu dah tidak berapa tepat. So center dia adalah organization. Tengok balik kepada kita punya organization. So bila kita melihat kepada organization ni, kita boleh refer kepada vision, mission dan juga values, dan juga strategic objectives yang ada, dan juga apa deliverables yang dia nak capai bagi organization. So untuk kita mencapai organization, menurut buku ini, dia mengatakan bahawa terdapat tiga bahagian, iaitu satu, diagnosing needs, yang kedua, designing responsively, dan yang ketiga adalah tracking impact. Nampak tak? Dia ada perkaitan sebenarnya. Dia ada elemen-elemen AD lah sebenarnya. Elemen AD. Bila kita sebut pasal elemen AD, diagnosing needs ni sama dengan analyze. Designing sama dengan design lah, sebab ADD kan, design. Dan juga tracking impact adalah selepas kita develop, kita kena tengok balik apakah kesan kepada program-program yang kita buat. Adakah program yang kita buat tu shot sendiri, sebagai kita di L&D yang kita shot sendiri. Jadi ini adalah dia punya outer layer kepada organization context. Tapi tuan-tuan, ternyata buku ni tahun bila saya tak ingat, tapi tahun 70-80-an kot buku ni lah. Dia dah ada tau ni, Leveraging Digital. Sekarang kita cerita pasal IR 4.0 lah bagai kan. Dah ada dah Leveraging the Digital pada masa tu tau. Orang masa tu dah fikir dah pasal digitalization. Kita patutnya dah embrace dah digitalization ni. So macam mana untuk kita mencapai ketiga-tiga tengah ni? Inilah dia punya antara elemen-elemen. Leveraging digital, facilitating communities, curating content. So untuk kita drive performance through learning, content tu kita kena curate, kena letakkan pada tempat yang betul, pada orang yang betul. Supporting self-direction, kita support self-direction. Ini yang saya sebut pasal pull factor tadi. Pull factor. Instead kita paksa orang attend training, kita nak employee tu sendiri yang kata, saya nak attend training ni. Sampai tahap tu sekali. Sampai orang jumpa L&D yang dia kata, tolonglah bagi saya training, saya nak attend sangat program-program ni. Itulah dia satu kejayaan. Embedding coaching. Coaching. Saya selalu bercerita pasal coaching. Tuan-tuan, cuba bayangkan katakanlah all of our managers, all of our top management, dia ada coaching skills. Coaching skills, tak kisahlah konsep apa, grow ke atau apa-apa saja konsep yang dia ada. Dia ada coaching skills yang dia boleh coach staff dia. Imagine kalau setiap daripada top management, senior managers boleh coach orang lain, bayangkan learning culture tu akan berkembang secara organik. Dan juga people-people yang berada dekat dalam tu, dia akan
mendapat sentuhan daripada coach-coach yang dikenal daripada diambil orang luar. Sebab tu embedding coaching ni salah satu daripada cara untuk kita drive performance through learning. So coaching, mentoring, training, ini sebenarnya dia punya pasangan-pasangan lah untuk untuk learning and development. Eh, banyak sepanjang saya cerita pasal ni kan. Sebab tujuan kita, kita kena faham juga ya, bila bila kenapa seseorang itu kena pergi training, kenapa seseorang itu kena pergi coaching, kenapa seseorang itu pergi counseling. Saya selalu sebut pasal ni. Kalau siapa yang selalu berurusan dengan saya, saya selalu ulang-ulang ni banyak kali. Tapi saya nak ulang juga kali ni kepada tuan-tuan. Masa bila orang nak pergi training, training tu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan skills. Kalau kita tengok KSA lah, knowledge, skills dan juga abilities. Especially apabila ada new skills, ada new system, ada new new technology, apa lagi, new knowledge, new mindset, new values, semua yang new-new tu memang dia kena pergi training. Tapi masa bila dia nak pergi coaching, coaching ni untuk siapa? Coaching ni dia berkait rapat dengan performance. Senang je key dia kan. Kalau training untuk something new, coaching untuk untuk performance. Jadi kalau tuan-tuan ada siapa-siapa yang nak nak share tentang itu, silakan boleh type, nanti saya akan bacakan dan kita boleh tengok nanti. So coaching adalah tentang performance. Manakala untuk counseling, masa bila orang tu kena pergi counseling? Counseling adalah apa jawapan dia? Apabila seseorang itu ada isu personal problem, biasanya reflecting kepada personal lah. Kalau ada personal problem yang menghindarkan dia untuk untuk buat sesuatu, itu akan pergi kepada counseling. Jadi as LND kita kena kena be particular, nak bagi ubat kepada orang tu, kita sebagai doktor bagi ubat kepada orang tu, kena bagi ubat yang betul kan. Kalau dia tu ada masalah peribadi, ada masalah dengan kawan, masalah isu dia, attitude dia yang yang memang tak dapat diterima pakai kan, kalau hantarlah training, sejuta training sekalipun, pergilah hantar ke luar negara ke dalam negara ke di mana-mana sahaja, takkan menjadi penyelesaian. Sebab isu dia adalah tentang personal problem, bukan training jawapan dia. Jadi hantar pada tempat yang betul. Okay, jadi yang 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 seterusnya adalah tentang valuing mistakes. Okay, ini adalah tentang model yang ada, tapi pada hari ini saya macam saya katakan, kita akan fokus kepada diagnosing needs. Baik. Yang pertama sekali, which is your L&D business model? Yang mana satu L&D business model? Kat sini ada 4 axis. Sebelah kiri ini, sebelah kiri ini adalah L&D ataupun HR, dan kebiasaannya dia punya dia punya opposite ni adalah business. So L&D HR dengan business, ini adalah dia punya axis ya. Dan yang seterusnya axis atas ni dinamakan sebagai, saya tengok bawah dululah, operational. Bawah ni adalah operational dan atas ni adalah strategic. Kebiasaannya kalau kita tengok nature seseorang tu, kita akan tengok seseorang itu dia akan boleh kita kategorikan sebagai strategic person, ataupun kita boleh kategorikan sebagai tactical person, ataupun kita boleh kategorikan sebagai operational. Tuan-tuan boleh check dekat mana-mana pun. Tiga ni agak famous. Strategy, operation, tactical dengan operation. Jadi kalau orang yang strategic tu, dia akan melihat bagaimana cara untuk membawa sebuah sesebuah organisation ataupun mission yang berada. Operation ni lebih hands on, lebih hands on. Jadi yang dia akan bermula ke, kebiasaannya dia akan bermula daripada yang bawah sekali, iaitu yang saya tunjukkan anak panah ni, dinamakan sebagai order taker. Okay, order taker ni adalah, nama pun order taker kan, orang yang mengambil order ataupun dia ada orang-orang yang berada dekat sini, dia punya kecenderungan tu lebih operational, lebih operational. Dia melihat sesuatu itu lebih kepada cost. Jadi tugas model ni, orang-orang yang berada dekat dalam model ni, order taker ni, dia cara dia buat TNA tu adalah dia akan sediakan senarai program, senarai program, katakan ada 10 ataupun 100 senarai program. Dia akan berjumpa kepada department-department yang ada. So dia akan bagi je,
bagi dia, bagi list tu, sila pilih mana satu yang anda berkenan untuk attend pada tahun ini. Jadi yang yang dekat-dekat dalam department tu pun pilihlah mana-mana satu yang dia suka kan. Dia kau ni buat dekat, oh ni program ni bagus, saya nak attend ni, saya nak attend ni. Saya tick 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 tick. Lagi-lagi kan kalau ada external kan, hotel lagi 5 star pula tu, duduk kat hotel 5 star, makan sedap. Okay, saya nak attend yang tu, saya nak attend yang tu. Maka ramailah yang attend program-program yang macam tu berdasarkan kepada citarasa. Sebab itu dinamakan sebagai order taker ataupun katalog. Saya tak kata salah, saya bukan kata salah. Sebab kebiasaannya model business model order taker ni adalah business model bagi organisation yang masih lagi baru, yang mana dia consider model ni adalah sebagai model cost center. Jadi kalau tuan-tuan melihat L&D tuan-tuan adalah sebagai cost center, kebarangkalian tuan-tuan akan menggunakan business model order taker. Yang kedua pula, yang ke atas ni dinamakan sebagai learning enabler. Okey, cerita pasal learning enabler ni dia berkaitan dengan masih lagi L&D team tuan-tuan, dengan tapi dia dah bergerak lebih kepada strategik. So dia ada sedikit perbincangan dengan department-department yang berada dalam company tersebut, organisasi tersebut, untuk menghasilkan apa dia training program yang diperlukan. Cuma cabaran dia dekat sini, L&D dia tak ada kuasa. Dekat sini L&D tak ada power yang cukup kuat lah untuk mengatakan bahawa program ni tak sesuai. Jadi kalau kita tengok L&D kita dalam business model learning enabler, lebih kepada consultative. Kita berjumpa dengan department untuk menghasilkan TNA. Itu adalah model yang kedua. Manakala model yang ketiga dinamakan sebagai performance enabler. Okey. Macam mana cara performance enabler ni buat TNA? Cara dia adalah lebih melihat kepada tak apa, mengasih Cik Nabil. Lebih kepada operational. So bila dia tengok kepada operational ni, dia dah terlupa tentang strategi. Dia lebih hands on, kan? Bayangkan tuan-tuan, saya pasti tuan-tuan ada operation team kan, operation team. Bila tuan-tuan pergi berjumpa dengan operation team, bila discuss tentang training, mereka akan melihat tentang apa day to day job yang dia perlu lakukan. Apakah dia pada masa tu yang dia kena resolve. Itu je lah. Dia tak melihat kepada jangkauan. Ke mana hala tuju company. Ke mana company nak bawa. Vision, mission, values. Tak ada. Semua tu tak ada lah. Kurang sikit. So kalau itu dinamakan sebagai performance enabler. Kalau tuan-tuan berada dalam business model itu, L&D tuan-tuan berada di situ, kecenderungan lebih kepada operational. Dan yang seterusnya adalah dinamakan sebagai value creator. Okey, jika tuan-tuan berada dalam business model ini, tuan-tuan ada balance di antara strategic dan juga business. Kerana itu apa yang tajuk kita pada hari ini juga adalah tentang tips untuk merancang training needs analysis FY 2022 kan, untuk tahun 2022. Saya punya proposal kepada tuan-tuan adalah jika tuan-tuan berada di mana-mana sahaja business model yang ada dekat sini, sama ada tuan-tuan berada dekat order taker ataupun berada dekat learning enabler ataupun performance enabler, saya punya proposal kepada tuan-tuan untuk kita melihat kepada yang saya tunjuk awal-awal kan, tentang organisation context tu untuk menghasilkan business impact. Saya punya proposal adalah untuk membawa tuan-tuan bergerak kepada model value creator. Sesuai ataupun tidak, saya tidak pastilah untuk organisasi tuan-tuan. Tapi apa yang saya nampak perkembangan dan juga impak L&D tuan-tuan tu akan lebih dekat sebagai business partner kepada organisasi. Bukan lagi call center. Kalau bawah sekali tu dah memang totally call center. Tapi bila tuan-tuan dah bergerak ke atas, tuan-tuan akan jadi strategic business partner kepada organisasi. So apa kelebihannya? Kelebihannya adalah semakin strategik L&D tuan-tuan, semakin strategik department tuan-tuan yang tuan-tuan bawa, peranan tuan-tuan tu lebih strategik. Kata-kata tuan-tuan, nasihat, advice,
decision, itu akan lebih mudah. Bukan hanya sekadar mudah, tapi itu akan memberi kesan sama ada secara direct ataupun indirect yang lebih besar kepada performance of the company. Itu tujuan dia. Sebab kita ni, kita bekerja di mana-mana pun, kita kena add value. Bila kita add value dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan hidup kita lebih lebih bermakna. Bayangkan kalau, imagine kalau tuan-tuan pergi pagi kerja, pergi kerja, balik, balik, kerja, balik, kerja, balik, kerja, balik. Rutin, everyday. Tak seronok kan? Memang tak seronok. Rasa macam hanya semata-mata nak dapatkan gaji. Memanglah kena dapat gaji kan? Sebab kalau tak ada gaji, kita tak akan kerja kat situ pun. Tapi kita kena cari, kena cari jalan. Macam mana cara untuk kita tambah nilai kehidupan kita kepada orang lain? Dan setiap orang yang memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah manusia yang lebih baik. Jadi saya, proposal saya bawa kepada value creator. Jadi apa yang berlaku? Untuk order taker, kebiasaannya tuan-tuan akan menggunakan katalog untuk membuat TNA. Sebagai learning enabler, kebiasaannya tuan-tuan akan mengadakan dialog dan juga sedikit analisis, berbincang dengan department-department yang ada. Tapi sebagai learning enabler, tuan-tuan hanya ada kuasa setakat recommendation. Tapi tuan-tuan tak ada authority untuk mengatakan yes or no, sebab strategic people akan membuat keputusan. Jika tuan-tuan lebih cenderung kepada model performance enabler, tuan-tuan akan melihat L&D tuan-tuan lebih cenderung kepada operational priorities. Tengok kepada operation. Manakala jika tuan-tuan hendak membawa L&D tuan-tuan lebih strategik, tuan-tuan akan nampak L&D tuan-tuan akan lebih strategik dan lebih cenderung untuk contribute kepada performance of the organisation. Kita, saya selalu sampaikan di sini, saya selalu sampaikan bahawa kita, saya sentiasa idam-idamkan bahawa L&D yang berada dalam Malaysia ni, siapa-siapa yang berada dekat dalam channel yang mendengar YouTube saya ni kan, ataupun Facebook ataupun di LinkedIn saya ni, saya sangat berharap supaya kita dapat menjadi strategic business partner kepada organisation. Kebiasaannya kita berada dalam human capital, betul, tapi jadikan diri kita ni strategik, iaitu kata-kata kita kepada management didengari, apa yang kita nak sampaikan didengari. Kerana dalam satu organisation, expert di dalam training, learning and development adalah kita. Sebenarnya kita adalah expert, bukan orang lain. Kita adalah ahlinya. Terimalah hakikat tu, tuan-tuan. Terimalah. Kita sebagai L&D, kita menjadi punca reference, point of reference. Dan juga ada rakan-rakan saya mengatakan bahawa sebenarnya kita ni adalah internal consultant. Kalau macam saya, saya external consultant lah, tapi tuan-tuan adalah internal consultant. Kalau kalau ada employee nak attend training, dia kena rujuk kepada tuan-tuan. Dia kena tanya tuan-tuan, saya ada masalah ini, apa yang, apakah training yang saya perlu attend? Itu baru peranan kita sebagai L&D. Peranan kita sebagai L&D sebenarnya bukan hanya sekadar note taking. Dia kata saya nak attend program ni, tolong registerkan. Itu administratif, yang mana kita tak add value. Jadi kita kena add value dalam peranan-peranan kita sebagai L&D. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok peranan kita dalam L&D, memang kita perlu sempurnakan learner needs. Apa yang employee kita perlukan, kita memang kena sediakan. Iaitu kata, kalau dia nak attend training, apa contohnya, presentation skills. So kita kena sediakan lah. Betul, itu peranan kita. Kita kena fulfill learner needs. Pada masa yang sama tuan-tuan, Bukan itu sahaja, kita juga perlu melihat kepada corporate strategy and tactics. Apakah dia strategi company kita sekarang, moving forward, apa strategi dia kan? Saya idam-idamkan jugalah, saya idam-idamkan bahawa bila company ada company retreat, L&D patut berada di tempat itu, patut berada bersama dengan retreat tersebut untuk L&D dapat first hand information tentang apakah dihala tuju company, supaya senang untuk kita design program kita dan kita senang untuk buat analisis.
dan juga action plan. Apakah dia program-program yang bersesuaian untuk employee menuju masa ke depan? Sebab tu bukan hanya sekadar untuk learner needs, tapi ia juga adalah untuk corporate strategy. Tujuan dia adalah untuk kita create business impact. Business impact. Kesan kepada program kita akan menghasilkan kesan yang besar untuk membantu dan juga support organisation kita menuju untuk mencapai vision, mission, values dan juga objektif organisation tersebut. So missing link, ada missing link kat sini. Kita buat program lain, organisation mempunyai hala tuju yang berbeza. Itu yang biasa saya lihat dalam mana-mana organisation sekalipun. So benda tu perlu jurang ataupun gap tu perlu dirapatkan, perlu dirapatkan. Jadi saya tunjuk kat sini. Katakan kalau tuan-tuan tengok dalam apa-apa yang kita buat, dia ada expectations yang telah diberikan oleh satu-satu organisation. Daripada management lah ada expectation. Expectation ni kadang-kadang dia cerita tentang KPI, target kan. Tapi ada juga kita kena compare dengan actual performance. Jadi itu dinamakan sebagai gap. Kita kena faham, kena tengok dekat mana sebenarnya. Kalau company kita mempunyai target revenue, let's say saya ambil contoh, mungkin target revenue 1 bilion revenue sales 1 bilion. Jadi performance kita actual sekarang berapa? Mungkin 500 juta saja. Tak cukup, ada gap kat situ. So gap itulah yang kita kena tengok. Dan kalau kita tengok ya, expectation kita sekarang, kebanyakan daripada orang ni kadang-kadang sekarang, dulu suka sangat untuk kita tengok face to face program. Tapi sekarang realitinya, expectation kita nak face to face kan, realitinya bukan lagi dah. Bukan. Sebab sekarang orang melihat kepada bagaimana cara untuk ada micro learning, performance support dan juga informal learning. Ini adalah cara-cara pembelajaran sekarang. Jadi kalau kita nak conduct training sebagai L&D, kita kena widen kita punya perspektif, broaden kita punya perspektif juga, melihat kepada bukan hanya sekadar face to face tapi juga non face to face yang ada. Okay. Kita dah sebut tentang business model tadi, ada 4 kan? 4 business model L&D. Saya tak pasti tuan-tuan di mana, tapi tuan-tuan boleh kenal pastilah di mana satu, sama ada tuan-tuan adalah take order ataupun performance enabler ataupun strategik. So semua ni adalah 4 model yang saya sebut tadi. Tuan-tuan melihat di mana diri tuan-tuan di situ. Dan sekarang ni saya nak kongsikan tentang apakah dia propose elemen-elemen yang bila kita bincangkan tentang training needs analysis. Macam saya kata daripada awal lagi tadi ya, saya tidak berhasrat untuk berkongsi template. So tidak ada template di sini. Tapi elemen yang ada ataupun roh di sebalik TNA yang ada, yang pertama sekali adalah tentang business case. Apakah dia business case? Saya akan jelaskan selepas daripada ini. Yang kedua tentang performance metrics. Dan yang ketiga adalah tentang program logistik. Cuba tuan-tuan bayang antara ketiga-tiga ni, business case, performance metrics dan juga program logistik. Kalau biasanya kalau kita buat TNA, antara ketiga-tiga ni mana satu dulu yang kita buat? Rasa-rasalah yang mana satu kita buat. Kan? Kalau tanya saya biasalah yang saya tengok, kita tuju kat program logistik. Kita tak tengok pun business case. Kan? Jarang sekali lah kita tengok business case. Bila tak tengok business case, kita tak tengok pun performance metrics. Jadi reality dia, kita tengok kepada logistik. Logistik tu bermaksud bila nak buat, berapa ramai, dekat mana, apa program dia, list of program. So tu semua cerita pasal logistik. Tapi hari ni saya akan kongsikan beberapa tips mulakan. Jadi first, kita cerita pasal business case. Bila kita cerita pasal business case, ini adalah beberapa checklist ataupun soalan-soalan yang tuan-tuan perlu tengok dan apply semasa tuan-tuan buat TNA. So untuk business case, apa yang kita perlu kenal pasti adalah kita kena tahu dulu apa dia sebenarnya business problem ataupun masalah dalam organisation kita apa. Sebab tu kita
semua yang saya tunjuk ni dah membawa tuan-tuan kepada lebih strategik, lebih menuju kepada strategik, lebih menuju kepada bisnes. Jadi saya nak bawa tuan-tuan kepada era yang berbeza sedikit, iaitu sebelum kita hasilkan TNA, kita kena tahu tentang apa dia business problem. Lagi bagus kalau kita tahu description dan juga analisis bisnes tersebut. Yang kedua, macam mana cara kita identify problem tersebut? Adakah kita identify, kita kenal pasti problem tu daripada employees perspective ataupun management perspective, dan ada setengah-setengah organisation mengenal pasti masalah tu daripada customer perspective. Jadi macam mana cara kita dapat? Sebab sumber-sumber yang kita dapat tu, untuk kita kenal pasti tu, sumber tu kita akan gunakan untuk kita enhance TNA kita. Okay, imagine kalau kita tahu cara daripada mana masalah tu, sebagai L&D kita ada justification yang cukup kuat mengatakan kepada management. Kita akan berkatakan kepada kita punya, let's say kita kata pada CEO kita, Encik CEO, program ni adalah recommendation daripada L&D kerana ini adalah senarai masalah yang kita lihat dalam organisation. So kita sendiri yang cerita kat situ. Dan yang ketiga adalah macam mana cara untuk kita kenal pasti, bila kita dah tahu masalah, macam mana kita nak tahu sebenarnya bila kita conduct training ataupun kita laksanakan training tu, kita tahu bahawa masalah tu akan dapat diselesaikan pada masa akan datang dan juga apakah dia masalah pada masa yang lampau, pada masa yang lepas. So kita kena ada some measurement. Kita kena tahu tentang measurement-measurement tersebut. Yang keempat, untuk business case kita juga kena tahu, katakanlah ada head of department datang berjumpa dengan tuan-tuan dalam L&D. Dia akan kata, saya perlu untuk A ni attend program negotiation skills, kan? Jadi tuan-tuan kena ada courage dan juga consultative approach untuk bertanya kepada head of department tersebut, kenapa A ni perlu belajar knowledge yang baru. Kalau tuan-tuan terima saja, kalau tuan-tuan terima saja information tersebut tanpa ada consultative approach, let's say kalau dia kata okay, hantar staff ni, hantar A pergi negotiation skills, tuan-tuan register, itu dah jadi administrative. Do another extra level, iaitu tuan-tuan tanya dia kenapa dia perlu pergi tu, apa sebabnya dia kena pergi, adakah dia punya job description tu dah being enlarged, job description, job enlargement, ataupun ada job enhancement. So kita kena tahu sebenarnya kenapa sebab dia. Sebab saya pernah berhadapan dengan beberapa isu, beberapa case, head of department dia nakkan sekumpulan orang ni, katakan 5 orang, dia nak 5 orang ni attend certification program, iaitu certified lah, certified. Bila saya sebut certification program ni, ada assessment, dan of course bila sebut pasal assessment ni, mahal lah kos tu, kan, kursus tu mahal. So soalan saya kepada dia, adakah perlu ke dia being certified? Sebab kadang-kadang certified tu akan menjadi nice to have, tapi bukan really urgent, bukan really required. Jadi kita kena tahu, kalau itu adalah nice to have, do we have luxury in term of resources, time, fun, ada ke? Sebab sekarang ni kan zaman sekarang ni kita tengah dalam mode survival. Kita tengah berjaga-jaga untuk bagaimana mengoptimumkan kita punya training fund. Jadi adakah perlu orang to being certified ataupun just attend a 2-day program? So sebagai L&D, you need to have that question. Kena tanya kepada head of department. Sebab tu saya namakan sebagai consultative approach. So kenapa dia perlukan new KSA, knowledge, skills and also abilities. Dan untuk business case juga, tuan-tuan kena faham secara keseluruhan apakah dia kesan ataupun impact training yang tuan-tuan plan tu, yang buat tu, untuk current objective ataupun strategi pada tahun tersebut. Contoh, kalau kita nak tengok untuk tahun 2022, katakan antara strategi ni adalah untuk kita jadikan company kita ni lebih
lebih fast moving kan. Adakah training yang kita buat ni untuk menjadikan organisation kita fast moving, ada kesan tak? So kita kena deep dive, kena tengok balik, kena buat sedikit analisis, adakah program kita ni, learning outcomes kita, deliverables kita dapat contribute directly kepada business strategy yang ada. Itu dinamakan sebagai business case, tuan-tuan. Jadi bukan hanya sekadar bukan sekadar katalog, bukan. So first adalah cerita pasal business case. So bila saya sebut pasal business case ni, selepas kita buat analisis kan, kita pun tertanya-tanya apa program yang ada. Okay, saya ini ada beberapa sumber lah yang saya jumpa yang berdasarkan kepada mana yang ada. Jadi ini adalah beberapa sumber. Jadi pertama sekali, pertama sekali adalah tentang ini adalah sumber yang pertama saya jumpa, iaitu McKinsey and Company pada Jun 2021. So saya berjumpa ada satu survey yang dilakukan, dan survey tersebut dia menghasilkan beberapa skills yang ada. Jadi tuan-tuan boleh tengok kepada skills yang ada dekat sini untuk tuan-tuan asas. Kenapa saya punya video ni macam slow eh? Kejap saya offkan saya punya Google. Mungkin kerana banyak sangat apps yang saya buka. Okay, saya berbalik kepada ni McKinsey and Company. Ini adalah survey yang dilakukan. Kalau tengok daripada survey ni, kita ada kognitif. So cerita pasal kognitif ni, tu ada senarai program. Tuan-tuan boleh tengok. Antara program yang ada tu adalah tentang critical thinking, structured problem solving, logical reasoning, understanding biases and seeking relevant information. So ini adalah antara program-program yang ada yang tuan-tuan boleh tengok untuk tuan-tuan masukkan di dalam potential program yang tuan-tuan nak buat. Kalau tengok daripada empat-empat kategori ni, empat-empat kategori kognitif, interpersonal, digital dan juga self-leadership, program-program ni masih lagi relevan selagi mana tuan-tuan, sebab kita dah tahu business case kita kan, dah tahu business case, dah tahu problem, apa antara possible solution, tuan-tuan boleh refer kepada research-research yang seperti ini. Tuan-tuan boleh ambil research ni, maknanya program yang kita nak propose nanti adalah program yang bukan kita petik daripada mana-mana, tapi memang program tu datang daripada research. Satu lagi research yang ada yang saya ketemui daripada Get Smarter. So cerita pasal Get Smarter ni pun salah satu research yang dilakukan. Tengok yang bawah sekali ni, still menjemput tentang digital capability. Jadi tahun 2022 nanti, proposal saya kepada tuan-tuan mesti ada elemen-elemen digital dalam program-program yang ada. Saya punya recommendation mesti ada elemen digital, mesti ada elemen IR 4.0. Jangan hanya sekadar operations, sebab kalau kita sekadar operations, kita akan tengok operational program sahaja. Tapi kita kena pecahkan. Ada organisasi yang pecahkan. Ada yang pecahkan kepada soft skill, ada technical skill kan. Jadi tuan-tuan masukkan digital capability. Dekat sini ada juga functional expertise. Nama dia distinguishing skills, defining skills and necessary skills. So functional expertise ni tentang functional. Ada program yang namakan sebagai analytical and critical thinking. Masih lagi relevan eh. Walaupun nama-nama program ni dah lama, tapi analytical thinking and critical thinking masih lagi relevan, masih lagi bersesuaian. Kerana apa? Saya nak tunjuk kat sini. In future, it's predicted that analytical skills will evolve into a core competency and necessary skills. Bayangkan eh, setiap daripada employee kita pada masa akan datang, dia akan menjadikan analytical dan critical ni sebagai core. Core tu bermaksud program competencies yang asas untuk semua orang. Tengok sajalah keadaan kita sekarang kan, COVID-19. Bila kita berada dalam COVID-19, kita semakin critical, semakin inovatif. Kalau dulu tak pernah kita guna video conference lama-lama, tapi sekarang dah biasa lah kan, petik jari je. Interpersonal dan juga leadership. Nampak top? Di antara yang top adalah interpersonal dengan leadership. So kita ingat
zaman-zaman teknologi, zaman-zaman yang canggih sekarang, mungkin dua-dua program tu tak relevan kan. Pada hakikatnya program tu sangat relevan, masih lagi relevan kepada kepada semua. Jadi digital literacy adalah antara yang kita boleh lihat, analytical and critical thinking, self management, social and emotional intelligence masih lagi relevan, tuan-tuan. Jadi jangan kita ingat program-program seperti ini kita nak buang kerana teknologi yang datang. Kita penuhkan program-program kita dengan teknologi, padahal yang lebih penting adalah orang yang nak melaksanakan, nak menggunakan teknologi itu yang lebih penting. Okey, untuk yang kedua, performance matrix. Antara perkara yang kita perlu lihat adalah, yang pertama, macam mana cara bila kita dah kenal pasti masalah tu berlaku. How does the business know that the problem exists? Adakah business tu tahu? Yang kedua, how will you determine whether you have solved it? Jadi performance matrix ni untuk kita ada check and balance. Bila kita buat program, contoh kita buat program apa, kita buat program critical thinking. Okay, kita nak propose program critical thinking dalam kita punya training needs identification. Selepas TNA, kita identify kan. Okay, kita identify critical thinking adalah program yang paling penting. So macam mana cara untuk kita tengok critical thinking yang kita buat tu dapat menyelesaikan masalah company kita? Contoh, kalau company kita ramai yang tidak kreatif, adakah program kita tu dapat menyelesaikan masalah tu? So itu masuk di sini. So kita sebagai LRD, kita kena tahu adakah program kita dapat menyelesaikan masalah ataupun tidak. Jadi sebab tu kita kena ada description kepada outcome ataupun matrix, information on the performance gap. Jadi sebagai LND, kita juga kena sentiasa rapat dengan kita punya head of department ataupun division, biasanya human capital lah ataupun human resource. Kita kena tahu setakat daripada hari ini ataupun kuarter pertama, berapa banyak performance gap yang kita telah ataupun berapa banyak sales yang kita masih lagi tak dapat. Jadi kalau katakanlah pada ketika itu sales kita masih lagi besar dia punya gap, katakan kita nak dapat 1 bilion tapi kita cuma dapat 100 ribu je baru. Banyak ah, banyak kan. So apa tugas kita sebagai L&D? Kena terus, kena cepat, iaitu kalau masa itu kita perlu ubah kita punya plan, menjadikan plan kita agile, kita ubah. Jadi jadikan kita punya TNA ni bukan satu TNA yang tidak boleh diubah selama-lamanya, tapi TNA kita adalah TNA yang progresif, TNA yang agile. Ada di antara kawan-kawan saya dalam beberapa organisation, dia melihat TNA ni hanya sebagai guide, dan kebarangkalian untuk berubah tu sentiasa berlaku. Kadang-kadang bulan pertama, bulan kedua dah berubah, bulan ketiga dah berubah. Jadi yalah, tugas kita sebagai LND banyak kerja sikit kat situ, sebab kita kena dapatkan approval daripada management. So bila berlaku je perubahan, kita kena ubah kita punya proposal, kita kena dapatkan approval yang baru. Jadi itu adalah proses yang kita kena lalui. Tapi itu akan menyumbang secara terus kepada performance of the company, which is really good. Yang kelima, stakeholders. Kita juga kena tahu stakeholders kita ni, daripada management, daripada employees, daripada customer dan daripada colleague kita. Macam mana management lihat L&D? Sebab tu saya pernah buat beberapa program live streaming sebelum ni kan, tentang make L&D relevant. So macam mana management punya expectation kepada kita? Adakah management expect training tu hanya sekadar dilaksanakan ataupun ada impactnya kepada business? Jadi proposal saya pada malam ini adalah untuk memastikan bahawa training yang kita buat, kita daripada business case yang kita kenal pasti tadi, kita masukkan dalam performance matrix, ada identification mengatakan program kita ada correlation yang secara direct kepada business impact. So benda tu kita kena cari. Jadi plan dia, iaitu macam mana cara untuk kita buat, kita outline macam mana data-data tersebut sebelum, semasa dan juga selepas. So tugas kita sebagai L&D, bila kita buat program, kita kena dapatkan data tu sebelum program tu, apakah prestasi orang-orang tersebut semasa program dan juga selepas. Sebab tu pentingnya training evaluation, supaya kita dapat kenal pasti apakah dia result kepada program yang kita propose, dan juga kita kena compare. Okay, yang terakhir iaitu tentang program logistik.
bila melihat program listrik ini adalah saya kata tadi kan, dalam ketiga-tiga inilah dia perkara pertama yang kita buat, iaitu kita kena tengok bilakah program itu kita nak launch. Okey, kalau kita buat TNA untuk tahun 2022, adakah kita nak launch program kita pada Januari 2022? Sebab kebiasaannya bila kita buat macam tu, kita kena ada planning yang lebih awal lah. Kalau kita rancang untuk Januari, kita kena buat awal. Paling lambat pun saya boleh nampak kita kena start dalam Oktober. Oktober tu paling lambat. Ni bulan apa? Okey, belum lagi. Oktober tu paling lambat. Kalau tuan-tuan lambat lagi daripada Oktober, nanti tuan-tuan tak dapat untuk sediakan TNA yang bersesuaian. Kalau tuan-tuan punya financial year adalah Januari lah. Okey. Yang kedua, a profile of the primary, secondary and tertiary audience groups. Jadi tuan-tuan kena kenal pasti grup-grup yang spesifik. Siapa dia? Ada primary yang utama, secondary yang kedua dan tertiary yang ketiga. So siapa? Apa dia? Apakah dia profile-profile yang tuan-tuan nak letakkan di sini? Jadi kadang-kadang kita tengok ke dalam satu organisation ada beberapa kategori. Macam yang saya pernah lihat, saya boleh share, iaitu pertama kita boleh kategorikan ada department-department yang dikategorikan sebagai revenue generator. Revenue generator ni macam business development, sales, marketing tu revenue generator. Ada yang dikategorikan sebagai enabler. Enabler tu adalah yang support kepada revenue generator tersebut. Ada yang juga dikategorikan sebagai support services. Jadi kita boleh katakan, okay, let's say kalau primary ni adalah revenue generator, yang mana kita perlukan boost, untuk kita kena boost competencies people yang berada dekat dalam revenue generator, kita kena provide training yang memang secukupnya, mantap-mantap training yang power-power untuk primary ni. So kita kena allocate certain fund untuk diorang supaya kita dapat resolve issue primary. So secondary dan tertiary, kita kena identify lah profile tu. Yang ketiga, kita kena kenal pasti berapa ramai dekat dalam satu program. So kalau program tu face to face, kita tahu saya ambil relevant sekarang secara praktikal face to face, katakan kita ambil 25 orang satu kelas. Kalau boleh lah, saya tak tahu lah bila yang bolehnya face to face ni kan, 25 orang satu kelas. So kita kena cari penjarakan sosial tentang kita punya classroom sebanyak 60. So ada beberapa company, ada beberapa tempat je yang boleh cater seramai tu. Itu kalau face to face. Kalau online, kita kena decide berapa ramai. So kita kena ada tabulation of people bagi setiap group dengan setiap location. Kita kena juga tengok audit tentang source material ataupun bahan-bahan latihan yang kita ada. Description of who has the authority to mediate potential conflicting opinions. Jadi untuk program logistik ni, kita juga kena kenal pasti stakeholders bagi training. Jadi kebiasaannya kalau operation punya program, kita akan refer kepada head of operation. Kalau program tu berkenaan dengan finance, kita kena refer kepada finance people. So kita kena cari siapa dia authority yang dapat membuat keputusan kalau berlaku conflicting. A list of subject matter experts. Jadi tuan-tuan boleh juga lihat sama ada trainers yang tuan-tuan nak gunakan tu internally ataupun external. Sama ada nak engage orang luar, contoh nak engage Corporate Training Institute ke sebagai trainers, ataupun tuan-tuan ada subject matter expert dalaman. So kena start untuk senaraikan siapa di SME-SME yang ada. How much access your L&D team has to them? Jadi kalau kita ada SME, boleh ke kita approach mereka secara direct? Dan yang ke-8, a summary of important assumption, constraints dan juga risk. Ini semua adalah documentation untuk program logistik. Jadi macam mana cara untuk kita enhance? Yang pertama, saya ulang balik, saya recap. Yang pertama sekali, kenal pasti masalah organisation. Sebab setiap apa yang kita lakukan, setiap bisnes wujud adalah kerana wujudnya masalah. Kalau satu-satu bisnes tu tak ada masalah ataupun benda yang nak dicapai, kita tak ada kerja. So sebagai L&D, kita kena identify problem dan gunakan consultative approach. Yang kedua, kita kena buat juga analisis macam mana untuk kita kenal pasti masalah. So sebab tu untuk kita buat TNA, kita tak boleh buat TNA secara bersendiri, duduk kat bilik dan kita craft. Itu dinamakan sebagai katalog. Kita perlu berjumpa dengan head of division ataupun head of department, dapatkan isu daripada dia. Apa kita kena ada, kita kena ada communication dengan mereka, bincang dengan dia. Okay, strategi company adalah A, vision company adalah B. Jadi macam mana tuan sebagai head of department
nak achieve di sini. So dia akan bagi tahulah, saya akan plan macam ni, saya akan plan A, saya akan plan B, saya akan plan C. Pada masa yang sama, kita sebagai consultant, internal consultant kepada department tu, kita akan tanya dia, okay, what are some of the problems and also issues yang ada, supaya kita akan ambil problem issues tu, kita akan propose solution bagi problem and issues tersebut. Yang ketiga, the key metrics involved in identifying. So saya dah sebut tadi tentang key metrics. Setiap program kita mesti ada metrics ni tersendiri untuk kita kenal pasti sebelum, semasa dan juga selepas. Dan yang keempat, a plan for how to measure the impact the training had on those metrics. Jadi kita kena tengok, kita kena kenal pasti. Kalau kita buat training contoh critical thinking, adakah dia memberi kesan kepada business performance? Ada tak? Kalau ada, di bahagian mana? Di siapa yang terkesan? So benda-benda tu yang kita perlu masukkan di dalam kita punya training analysis, barulah kita akan enrich kita punya proposal. Jadi secara kesimpulan, tuan-tuan, ini adalah L&D business model. Sama ada tuan-tuan berada dalam salah satu daripadanya, itu adalah cara, tapi tuan-tuan boleh bergerak ke arah value creator yang lebih strategik dan juga performance. Dan ini adalah proposed element untuk business case, yang proposed element untuk TNA. Lihat kepada business, lihat kepada performance metrics dan lihat kepada program logistik. Jangan buat logistik sahaja. Kita kena tengok kepada business, kena tengok kepada performance metrics untuk kita sempurnakan TNA yang kita buat. Jadi sebab itu, untuk kita memastikan bahawa program-program ataupun yang kita identify, sebab selepas daripada proses kita buat TNA adalah kita kena identify program yang bersesuaian. So program-program bersesuaian tu yang saya katakan tadi, ada beberapa research yang kita boleh lakukan, sama ada kita ambil daripada external research ataupun kita kebiasaannya kalau kita menggunakan consultative approach dengan head of department, head of department yang akan recommendkan kepada kita. Dia akan bagi tahu, okay, atas dasar masalah A, ini adalah antara possible solution. So tugas kita adalah untuk mengenal pasti sama ada betul ke training yang nak dibuat tu untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi inilah dia perkongsian saya tentang TNA kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang ada dalam pada waktu sekarang. Maaf, saya dah terlebih sedikit masa yang ada. Jadi tujuannya adalah untuk membuka minda tuan-tuan untuk melihat luar daripada template, luar daripada apa yang biasanya tuan-tuan buat. Jadi business case, performance metrics dan juga logistik, tiga perkara ni menjadi asas untuk tuan-tuan buat. Jadi katakan kalau tuan-tuan nak merujuk kembali kepada beberapa question yang saya letakkan untuk menjadikan question-question tersebut sebagai checklist. Sebab kita kadang-kadang, kita sebagai L&D yang baru, kita nak tahu tentang checklist-checklist yang ada. Tuan-tuan boleh buka balik video saya dan boleh screenshot video apa teks saya tu, supaya tuan-tuan dapat melihat checklist-checklist tersebut dan dapat melaksanakan TNA dengan lebih bagus pada masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini tuan-tuan dapat menyempurnakan TNA. Saya doakan supaya tuan-tuan dapat menyempurnakan proses TNA bagi organisasi tuan-tuan dengan baik, dengan cemerlang, dengan kemas. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dapat melihat kesan daripada training tuan-tuan tu kepada bisnes. Katakan kalau selama ini tidak pernah melihat kesan, jika tuan-tuan masukkan business case, tuan-tuan masukkan performance metrics, tuan-tuan akan nampak nanti kesan kepada TNA yang tuan-tuan lakukan. Betul TNA yang tuan-tuan hasilkan, insyaAllah hasilnya di hujung nanti akan dapatlah kesan. Kalau tak dapat kesan, jangan bersedih. Improve lagi pada tahun depan. Kalau tak dapat, improve lagi. Sebab kita ni tidak akan habis. Setiap sesuatu yang kita buat tu tidak akan habis sampailah kita mati. Jadi yang paling penting sekali, continuous improvement, sentiasa infinite mindset. Saya selalu sebut pasal infinite mindset. Kita sentiasa berfikir macam mana cara untuk kita tambah baik apa yang kita lakukan sekarang, supaya pada masa yang akan datang kita akan jadi lebih baik. Kalau kita tengok kompetitor kita, tengok kepada orang yang lebih dekat, yang lebih baik daripada kita, jangan jealous dengan orang yang lebih baik dengan kita. Tapi kita tengok apa sebenarnya yang kita kurang. Sebab bila ada je competition, sebenarnya kompetitor kita ada mengatasi kelemahan diri kita sendiri. So apa yang kita kurang, so kita improve kat situ. So sebagai L&D, saya doakan supaya kita semua dapat menjalankan tugas kita untuk menghasilkan TNA yang lebih
komprehensif dan lebih berkesan kepada business impact. Jadi sesi yang seterusnya insyaAllah saya akan bawa kepada sebab analisis, saya akan masuk kepada design, develop dan sampailah kepada hujung sekali evaluate. Evaluate saya dah pernah sentuh sebelum ni, tapi saya akan secara konsisten akan berkongsi tentang L&D. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada kelapangan pada masa akan datang, saya apabila video saya ataupun message disampaikan, kalau tuan-tuan ada masa dan kelapangan, jemput join supaya tuan-tuan dapat bersama-sama dengan saya untuk kita memastikan bahawa tugas kita sebagai L&D menjadi lebih baik pada masa akan datang. Jadi dengan itu, terima kasih di atas support yang diberikan kepada live streaming saya pada kali ini. Thank you very much. InsyaAllah kita berjumpa pada masa yang akan datang. Tugas saya adalah untuk membina keyakinan, membina potensi diri anda, dan saya selalu kata kita berubahlah sekurang-kurangnya 1% setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa yang akan datang.